Selamat pagi, ketemu kita channel itu Bang dari tutorial. Hari ini kita ada tutorial bagaimana cara menghidupkan Samsung A015, jadi 015F ataupun A01. Kalau misalnya tombol on off-nya rusak, bisa kita hidupkan tanpa menggunakan tombol on off. Jadi on off-nya bisa kita beli dulu, tapi handphone masih tetap bisa kita gunakan. Hanya modal pinset seperti ini ataupun kabel ataupun jarum, kemudian obeng plus 1,5. Jadi ini sudah kita buka back covernya, kita lepas dulu untuk SIM tray, kita lepas seperti ini. Kemudian di sini ada baut-baut, baut-baut menggunakan baut ini sudah kita buka biar lebih cepat. Bautnya sudah kita lepas. Selanjutnya kita bisa buka seperti ini. Buka back covernya ini, cover ini sudah kita lepas. Di sini teman-teman bisa cek untuk fleksibel on off ada di samping. Ya terpisah antara fleksibel on off dan volume aja terpisah. Jadi enak kalau misalnya fleksibel on off nya paling sekitar 5.000 kalau misalnya kita beli. Dan bagaimana ini di sebelah sini adalah fleksibel volume, ada dua volume, dan satunya ini adalah fleksibel on off. Jadi kalau misalnya rusak, mungkin rusak akibat daripada kita colok terus menggunakan kunci, akibat tombol tombol luarnya habis, jadi kita colok menggunakan kunci sama kelamaan fleksibelnya rusak. Bagaimana cara menghidupkannya tanpa melalui fleksibel on off? Gampang sekali. Teman-teman bisa cek di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan. Ini ada tulisan banyak sekali. Ini ada pivot, kemudian ini ada IDM, ID. Sebenarnya ada tulisan semua di pin out. Jadi enak. Nah, kalau untuk on off ataupun jalur power ada tulisan juga nih, PWR. Nah, inilah jalur on off-nya. Jadi on off-nya kita bisa shortcut di sini antara ground ini ke tombol titik ini bisa. Ataupun ke lingkaran ini adalah ground, jadi kita sentuhkan saja seperti ini. Ini handphonenya mati, ini kita lepas dulu baterainya biar enak. Nah, kita lepas dulu baterainya, kita pasang lagi, kemudian kita langsung koneksikan di sini antara jalur power dan ground. Kita coba cek apakah hidup, belum, berarti belum connect. Nah, ini sudah hidup. Ini ada Samsung Galaxy A01. Jadi bisa kita hidupkan sendiri, mudah, teman-teman pasti bisa. Ini bisa menggunakan pinset, kalau tidak ada pinset bisa gunakan jarum yang dibengkokkan ataupun kabel yang agak keras bisa disentuhkan seperti itu. Jadi intinya adalah kita shortkan di jalur power. Jalur power ini ke ground. Jadi seperti itu, kita tinggal sentuhkan, kemudian kita sentuhkan seperti itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengatasi ataupun untuk menghidupkan Samsung A01 yang tombol on off-nya rusak. Selagi tombol on off masih belum sampai ke rumah, belum kita pasang, bisa kita hidupkan untuk darurat menggunakan jarum seperti ini. Saya kira seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya untuk pertanyaan bisa seputar handphone, bisa kunjungi link yang kita bagikan, ataupun juga misalnya tanya-tanya bisa tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bagikan untuk link pembelian ataupun pertanyaan yang langsung kita jawab seperti itu. Dan satu lagi untuk menambah amal jariah kita, kita ijazahkan supaya di subscribe saja, sama-sama kita mendapat amal jariah kalau ditonton oleh yang lain, dan link pun akan menjadi kembali bagus untuk teman-teman yang lain bisa mendapat amal daripada tutorial yang kita bikin, karena tutorial kita adalah untuk memperbaiki input yang keterbatasan peralatan yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Saya kira seperti itu saja, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.